Ya, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat, keluarga Lukas NMB mengatakan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB terus mengalami penurunan. Pihak keluarga Lukas NMB juga mengaku kecewa dengan KPK karena tak memberikan akses bagi keluarga untuk dapat bertemu Lukas di RSPAD. Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Keluarga melalui dokter pribadi Lukas NMB mengaku telah berkoordinasi dengan pihak RSPAD untuk mengetahui kondisi Lukas NMB. Menurut keluarga, kondisi kesehatan Lukas NMB terus mengalami penurunan, terutama masalah jantung dan ginjal yang dideritanya. Perwakilan keluarga Lukas NMB mengaku kecewa karena KPK hingga kini belum mengizinkan keluarga untuk dapat bertemu Lukas yang tengah menjalani perawatan. Keluarga berharap agar KPK dapat memperhatikan hak-hak Lukas NMB selama menjalani proses hukum. Kita mendapat keterangan oleh pimpinan rumah sakit, pihak rumah sakit, Bapak itu sakit itu kronis ginjal. Sangat prihatin. Kondisi ini kami keluarga tidak datang lihat. Akses pun susah. Dan pengacara pun tidak izinkan datang lihat. Pendidik KPK tidak memberikan update atau memberikan akses kami keluarga, bahkan kuasa hukumnya mau menampingi Bapak Lukas dua kali pemeriksaan ini. Kami sangat prihatin.